Wah, lucu dan mes-mes kan, Pams? Sebenarnya sih, tempat ini awalnya hanya menjual kue aja. Tapi sekarang, mau sekalian makan-makan dan nongkrong cantik sambil foto-foto di tempat ini, bisa banget deh. Kalau mau diunggah ke media sosial, cocok banget. Eits, jangan ketinggalan dong, kita buat pancake geol yang jadi andalan tempat ini ya, Pams. Kita buat adonannya atau mereng dulu ya, untuk mengembangkan kue pancake geol ini, Pams. Caranya dengan mengocok atau mixer putih telur, sampai benar-benar mengembang, Pams. Terus tambahkan tepung terigu dan kuning telur yang sudah dicampurkan gula. Oh iya, pancake geol ini sebenarnya adalah kue souffle dari Prancis loh, Pams. Nah, untuk membuat kue yang satu ini, proses membuat meringue penting. Jangan sampai over whip atau terlalu mengembang ya. Lanjut ke proses menuangkan adonan ke atas wajan datar atau teflon. Waktu masak di atas teflon ini berpengaruh pada karakter kuenya loh. Idealnya sih kurang lebih dari 10 sampai 15 menit ya. Kalau pancake geolnya oke, nantinya dia bakal mengembang selama 5-10 menit, baru kemudian menyusut. Nah, saat masih mengembang itulah kita tambah topping ya, fams. Cream cheese dan kacang nougat yang manis dan legit ini cocok buat topping, fams. Tambah irisan buah stroberi ya. Biar makin cantik, kita kasih es krim dan slice stroberi. Pingin buru-buru nyicipin? Wah, cantik-cantik kan? Duh, sayang nggak sih makannya? Oh iya, fams, kalau dalam bahasa Sunda, geol itu artinya goyang. Jadi sebenarnya sih pancake-nya bisa bergoyang kalau kesenggol. Saking lembutnya loh.